Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Semoga subscriber atau yang belum subscribe Chatyati Project Back mendapat rezeki yang barokah, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesemangatan beraktivitas, sehat wal afiat. Oke, ini review ya, review lagi kayu basoka. Kayu basoka yang rasanya pahit milik BM Sakti. Di hari Jumat yang cerah ini, pada tanggal 17 Mei 2024, tahun yang baru ya. Kemarin tahun 2003, sekarang sudah tahun 2004. Ini adalah kayu yang sangat bombastis. Kita namakan kayu basoka karena pemiliknya itu BM, ya Paila, BM Sakti. Ini kayu dikirim dari Gunung Ciremai ya, di puncak gunung Menara Laut. Ini kayu yang sangat cocok untuk pembuatan gebyuk, atau orang Jawa biasanya dipakai untuk kusen. Tapi bukan kusen jati ya, tapi kusen basoka untuk berperang melawan Komandan Black Cobra. Mungkin di hari yang lalu kita pernah gagal. Ya, kegagalan bukan segalanya ya. Di hari yang lalu kita juga pernah berhasil. Tapi itulah proses. Apapun proses kegagalan, keberhasilan itu fana ya, fata morgana. Jadi ya, nikmatin aja ya, jangan suka bersedih. Para subscriber, non subscriber Chatyati Project Deck. Pimen. Para gerombolan empat serangkai itu Wah Uyi, Wah Roni, Wah Wayol, sama Wah Simul. Wah. Sudah pulang, mungkin mereka takut untuk proses pemuatan kayu basoka ini. Mereka itu sangat gokil, tapi jarang sekali beristirahat. Jadi mungkin sudah drop. Oh, sing cilik tuli. Ya wes, sip. Wah, kayu basoka yang warnanya merah pekat. Open loro sisan. Ya wes, sip. Sip, ini kayu ya. Ya, ini biasa gerajian Saumil Ude Barokah Jati milik Haji Sofia dan Haji Almuri almarhum. Wow, itu nyangkol BM Sakti. Ya, kita ke mundur dulu. Ya, ada mobil suara madu. Oke. Ini alat sangat bermanfaat sekali ya, untuk mempermudah kita dalam mengangkut kayu yang berat-berat. Nah, ini hasil kecerdasan BM Sakti membuat alat ini ya. Ini buatan sendiri, produk dari Chatyati Project Deck.
Oke, ini masih ya, masih ada 3 kayu lagi, kayu basoka. Ini ada 3. Oke, sudah ya. Oke, tetap semangat dalam beraktivitas, jaga selalu kesehatan, berpikir positif, negatif juga perlu. Salam sukses story. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, subscribe Jati Api Project Next.